Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini: saya dulu pakai kabel 3 bulan selama 3 tahun tanpa haid sama sekali, dan sekarang sudah berhenti kabel selama 4 bulan. Setelah 4 bulan tiba-tiba haid selama 2 hari. Itu gimana? Apa ada masalah sama rahim? Dan gimana bisa haid teratur lagi? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini setelah suntik KB 3 bulan sudah berhenti selama 4 bulan, terus kemudian haid selama 2 hari. Apakah ada masalah rahimnya? Jadi insya Allah tidak ada masalah sama rahimnya ya, jika tidak ada keluhan yang lainnya. Jadi haid hanya 2 hari saja itu karena masih pengaruh dari suntik KB 3 bulan, jadi hormonnya belum seimbang. Jadi ini ibu alhamdulillah sudah mulai haid ya. Terus kemudian gimana bisa haid teratur lagi? Untuk bisa haid teratur lagi, maka ibu tidak boleh stres. Terus cukup istirahat, seperti itu cukup nutrisi. Jadi gizinya diperhatikan ya. Terus kemudian cukup air putih juga. Jadi seperti itu, ini karena pengaruh hormon ya. Jadi pengaruh hormon menyebabkan haidnya ibu ini belum teratur ya. Jadi hormonnya itu belum teratur ya. Jika ingin haid teratur, coba bisa dikonsultasikan ke dokter atau bidan terdekat ya, nanti akan diberikan obat ya untuk haidnya supaya teratur seperti itu. Terus kemudian konsumsi yang banyak mengandung zat besi ya, konsumsi sayuran hijau seperti itu yang banyak mengandung zat besi ya, untuk persiapan dari haidnya supaya haidnya nanti bisa teratur kembali seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.